Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sebuah software yang bernama MaxEnt, ya, Maximum Entropy Software, ya. Kita akan belajar tentang software ini, di mana software ini adalah sebuah perangkat lunak untuk pemodelan entropi maksimum berbasis machine learning. Jadi sebenarnya walaupun software ini digunakan ya secara khusus untuk pemodelan distribusi spesies, kita juga bisa memanfaatkan software ini untuk berbagai kebutuhan, terutama ketika kita memiliki banyak sekali variabel yang tidak pasti, kemudian kita ingin menghasilkan sebuah produk baru yang merupakan gabungan dari beberapa variabel tidak tetap tadi, atau variabel bebas tadi. Baik, sesuai namanya di MaxEnt Software ini nanti kita akan belajar tentang pemodelan spesies. Tapi di kesempatan awal ini kita akan coba untuk melakukan instalasi, ya, instalasi dari software, karena mungkin banyak dari kita yang belum mengenal keberadaan dari software ini. Cuman sebelum kita mulai, tidak perlu khawatir karena software ini adalah software open source di bawah lisensi MIT. Jadi kita bisa menggunakannya secara bebas, dan kebetulan softwarenya sangat-sangat ringan, ya, sangat-sangat ringan. Dia hanya memerlukan Java SE, sehingga kita perlu unduh dan install Java SE terlebih dahulu di sistem kita. Di kesempatan ini saya menggunakan Java SE Development Kit 8. Walaupun sekarang sudah ada yang versi 11, ya, kita bisa menggunakan yang 8 di sini. Dan kita bisa sesuaikan dengan arsitektur dari komputer yang kita miliki. Jika Anda menggunakan Linux misalkan 64 bit atau 32 dan sebagainya, itu bisa disesuaikan. Di sini misalkan ketika kita menggunakan Windows, ya, Windows ini ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan untuk yang X64, ya, atau X86, 32 bit. Di sini saya unduh yang 64 bit. Nah, setelah kita unduh software ini, kita tinggal jalankan seperti biasa, ya, seperti menginstal software biasa, dan tidak perlu ada pengaturan-pengaturan apa namanya yang berbeda, ya. Jadi cukup default saja. Kemudian setelah itu, setelah ini selesai, maka nanti kita akan unduh installer dari MaxEnt. Jadi ini hanya file kecil saja sebenarnya. Jadi untuk bisa unduh ini, kita bisa isi identitas kita, atau kita juga bisa langsung unduh tanpa perlu mengisi identitas tadi. Jadi kita bisa misalkan di sini. Saya akan unduh, ya. Kita bisa unduh di sini. Setelah kita unduh di sini, nanti akan ada file, ya, file zip yang berisi 4 file kecil. Jadi setelah kita unduh nanti, dia modelnya seperti ini. Akan muncul 4 file, ya, 4 file di sini, maxenbat.bat, kemudian .jar.sh, dan satu lagi readme.txt. Di readme.txt ini ada penjelasan bagaimana kita bisa menginstal dari softwarenya, ya. Ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Jadi yang paling penting itu adalah kita pastikan bahwa Java-nya telah terinstal. Kemudian setelah dia terinstal, maka kita bisa bisa langsung unduh yang MaxEnt tadi, kemudian kita ekstrak, ya, karena formatnya zip, kita ekstrak, kemudian kita akan mendapatkan 4 file ini. Dan nanti untuk menjalankannya kita tinggal klik yang MaxEnt bat. Kita kembali ke yang tadi dulu. Di sini bahwa kalau kita ingin mencoba apakah softwarenya jalan apa tidak, itu mungkin kita perlu download tutorial datanya, ya, tutorial datanya. Kemudian nanti supaya mudah, di kolom deskripsi akan saya sertakan alamat-alamat ini. Kita bisa unduh ini saja, kemudian nanti akan muncul sebuah file tutorial yang isinya seperti ini. Jadi ada 5 folder, kemudian 2 file terpisah. Nah,
Di sini yang paling kritikal itu adalah sebenarnya layer. Jadi ketika kita ingin melakukan modeling itu, maka kita harus menyiapkan layer-layer ini. Kemudian nanti di outputnya akan tersedia setelah kita selesai memprosesnya, maka di sini akan tersedia banyak file yang bisa kita pakai untuk keperluan selanjutnya. Baik, sekarang kita lihat layer apa saja misalkan di sini yang dia pakai. Di sini kebetulan semuanya itu adalah layer ast.ast. Ini adalah ASCII file. Jadi kalau kita lihat ini adalah ArcGIS ya. Saya buka ya, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ada 14 file. Jumlahnya ini tergantung kita sebenarnya. Jadi untuk yang tutorial ini dia menggunakan 14 file ini untuk memproduksi atau untuk memodelkan ya distribusi spesies tertentu di Amerika Latin. Nah, kita bisa cek ASCII ini bisa kita buka dengan gampang di software, beberapa software termasuk ArcGIS, di QuantumGIS juga bisa kita buat, termasuk kita bisa mengcreate ya, mengcreate file sejenis ya. Ketika misalkan kita ingin melakukan modeling, kemudian data-data kita terpisah, nanti data raster kita itu bisa kita ubah menjadi .ast, kemudian dia bisa kita pakai sebagai input dari machine learning kita. Ini kita bisa cek di sini, misalkan ada dua yang saya buka, itu ada DEM misalkan. Kita bisa cek bahwa datanya seperti ini. Tidak ada yang spesial sebenarnya. Jadi kita bisa lihat misalkan di sini. Ini adalah filenya ya. Berapa ukurannya dan sebagainya. Nanti kita hanya perlu untuk memastikan ya kolom dan row untuk semua file beserta cell size-nya itu sama. Jadi yang di kanan ini dia harus sama supaya bisa diproses. Jadi perbedaan sedikit saja, misalkan ada lebih satu kolom atau kurang satu row misalkan, itu dia maka tidak bisa dipisah, tidak bisa diproses. Baik, selanjutnya adalah kita kembali ke, setelah bisa menginstal yang tadi, kita bisa klik saja di Maxen ya. Klik dua kali maka kita akan dibawa ke file yang ini ya. Ada dialog box seperti ini, itu artinya bahwa file kita sudah apa namanya, software kita sudah bisa jalan ya. Kita bisa cek di sini, kita bisa ini adalah input file, sample filenya. Jadi kita bisa cek di yang tadi, mohon maaf ini dia, kita perlu cari tempatnya ya. Oke. Di sini adalah sampel. Kita bisa pilih salah satu. Ini CSV saja, isinya CSV, nanti kita bisa cek setelah ini. Kemudian kedua itu adalah folder yang tadi ya, folder yang berisi layer-layer yang kita perlukan. Kita bisa buka saja foldernya, kemudian kita open, maka dia akan muncul di sini yang sekitar 14 tadi ya, filenya. Oke, yang ini selanjutnya adalah kita harus pastikan kita akan simpan semua filenya di mana, di untuk outputnya. Kita bisa pilih yang sudah ada atau kita bisa create apa namanya, folder yang baru. Oke, sekarang saya coba di output. Nah, yang lainnya sementara bisa kita kosongkan saja ya. Di sini untuk yang output formatnya ini ada dua, ada empat ya. Kita pilih clock log untuk apa namanya, untuk estimasi spesies di tempat lain. Oke, yang ini yang menarik itu adalah Bradypus variegatus ya. Kalau kita perhatikan di sini itu isinya sebenarnya file CSV ya, yang bisa kita buat gitu dengan Excel, kemudian kita bisa ekspor menjadi CSV. Isinya adalah spesies, koma, kemudian longitude, latitude ya, longitude, latitude dalam degree ya, seperti ini saja. Dan ketika kita misalkan mau melakukan modeling dengan data yang lain, itu kita bisa, misalkan kita melakukan survei ya, survei in situ nya seperti apa, kita bisa update di data sampel ini.
makin banyak data sampelnya, tentunya nanti makin bagus ya modeling yang kita dapatkan, hasil modeling yang kita dapatkan. Baik, selanjutnya adalah setelah selesai yang tadi, maka kita bisa run ya. Ini juga prosesnya tidak begitu lama. Jadi kalau ada kesalahan yang ada, yang ditemukan, misalkan salah input file dan sebagainya, itu proses ini akan langsung error ya di awal. Ya, kalau udah begini, ini tinggal tunggu saja sebenarnya. Oke. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi tadi kita punya satu folder namanya folder output ya, yang sebenarnya folder kosong. Nah, setelah ini dicoba gitu ya, itu dia bisa dia akan menghasilkan beberapa data ya. Ini kita sudah selesai, kita bisa tutup saja. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah layer output. Nah, ini ada banyak nih. Ada banyak data di sini. Jadi kalau kita mau cepat saja cek, itu kita bisa cek yang HTML-nya. HTML-nya seperti apa. Ya, kita bisa cek di sini, ini adalah hasil dari modeling yang sudah kita lakukan untuk spesies yang tertentu ini. Jadi langsung dengan analisisnya ya, analisisnya, kemudian datanya juga lengkap, nanti kita bisa cek. Ini adalah misalkan gambar prediksi di mana spesies itu bisa berada gitu ya, bisa bisa ditemukan. Kemudian yang paling menarik itu bagi saya itu adalah terkait dengan kontribusi. Jadi kalau tadi misalkan kita punya 14 variabel bebas gitu ya, kira-kira masing-masing variabel itu berapa sih kontribusinya terhadap data baru yang akan kita buat. Nah, biasanya ketika kita melakukan modeling yang konvensional gitu ya, kita menganalisis beberapa variabel, kemudian variabel bebas untuk menghasilkan variabel terikat, kita perlu ada data bobotnya. Misalkan variabel A itu 40%, variabel B 30%, dan seterusnya. Dan 40, 30, dan seterusnya tadi itu adalah apa namanya, angka-angka yang sebenarnya susah untuk kita tentukan. Nah, di tempat ini dia akan tentukan sendiri. Itu misalkan di sini ada variabel A, variabel pertama itu kontribusinya sampai 36,9%, dan seterusnya. Sehingga ini jika misalkan nanti kita ingin melakukan modeling, mungkin di tempat lain atau di tempat yang sama dengan melakukan adjustment di sisi sampel itu, maka data-data ini juga bisa kita atur. Misalkan saya nggak perlu menggunakan 14-nya gitu ya, semua data. Saya cukup menggunakan yang kontribusinya itu signifikan saja. Gitu, misalkan yang 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah cukup. Misalkan yang lain-lain ini kecil-kecil kontribusinya, sehingga bisa saya apa namanya, saya tinggalkan atau abaikan. Oke, sekarang kita ingin coba di sini adalah saya ingin cek ya, tadi ada output ya, di outputnya tadi itu ada satu yang ASC ya. Ya, tentunya ini juga bisa kita apa namanya, bisa kita panggil. Jadi kalau kita suka gitu ya, melakukan analisis atau misalkan membuat visualisasi di software lain gitu ya, kita bisa panggil saja yang ASC ini. Kita bisa cek di sini misalkan kira-kira di mana misalkan spesiesnya seperti ini. Jadi ini tentu akan sangat apa namanya, bermanfaat ketika kita melakukan mendapatkan hasil-hasil seperti ini. Nah, di contoh ini secara resolusi dia masih rendah ya, 0,05 ya, 0,05 degree. Atau sekitar berapa itu, 0,05 kali 100 ya, itu 5 kilo ya, satu pikselnya itu 5 kilometer. Nah, nanti kita juga bisa coba misalkan ketika kita ingin menghasilkan data yang lebih tinggi resolusinya, misalkan 30 meter misalkan, berarti data-data inputnya ini yang kita sesuaikan ya, layernya harus kita sesuaikan 30 meter semuanya, kemudian nanti kita akan bisa menghasilkan data dengan resolusi yang lebih baik ya daripada di contoh ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya di kesempatan lain nanti kita akan membuat layer sendiri ya. Kita akan membuat data variabel bebasnya sendiri, kemudian kita akan membuat dengan data sampel sendiri, dengan spesies sendiri.
sehingga apa namanya kita bisa manfaatkan untuk kepentingan yang lebih banyak. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.